Kalau lurus itu jalan buntu. Ini PT Inabita. Inabata, sorry. Boleh kalian tonton. Lihat dulu video part pertamanya dan di situ gua sempat nyasar. Gua bermaksud untuk menghibur kalian, untuk memberikan warna nostalgia lah buat kalian. Ini sebelah kiri nih PT Paramount Bet. Ah, Paramount Bet nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ini adalah part 2 dari jalan-jalan santai gua menyusuri kawasan industri MM 2100 Cikarang. Jadi kalau misalkan lo belum melihat video gua, video part pertama gue taruh linknya di pojok kanan atas. Boleh kalian lihat dulu video part pertamanya dan di situ gua sempet nyasar karena seperti tadi jadi di awal itu gua udah bilang gitu ya kalau nah, sorry di awal tadi gua udah bilang kalau gua belum pernah kerja di kawasan MM sini, gua belum pernah kerja di sini dan gua nggak hafal jalanan di sini gitu. Jadi udah sejalan-jalannya gua aja, gua nggak tahu kemana, nggak taunya nyasar tadi ke arah Lipo. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ya akhirnya kan gua juga jadi tahu lah gitu. Oh, kalau ternyata kalau dari jalan ke situ apa jalan Irian berapa tadi ya, Irian berapa itu situ tuh kok tembusannya ke Lipo gitu, gua jadi tahu pada akhirnya gitu. Dan sekarang gua sudah ada di jalan yang benar lagi, kembali ke jalan yang benar. Coba kita menyusuri, coba kita ke kiri ya, kita ke kiri ini jalan apa ya. Jadi lumayan banyak tadi di part 1 ya teman-teman ya. Coba boleh lo cek dulu, lo lihat videonya di part 1. Jadi ini adalah part 2 nya karena mungkin kalau gue bikin dari satu video terlalu panjang. Sekali lagi nih gue jalan-jalan santai ya, dan gue juga ingetin bahwa apa namanya, video ini gue buat kalian, buat teman-teman gue, buat saudara-saudara gue yang mungkin kalian dulu pernah kerja di kawasan industri MM 2100 ini dan sekarang udah karena satu dua hal mungkin udah gak kerja lagi di sini, udah gak pernah lewat-lewat sini lagi ya. Ini adalah video yang gue persembahkan buat kalian, buat mengobati rasa kangen kalian. Jadi enjoy the ride. Yuhu. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi masih di kawasan Industri MM 2100 Jalan Timur. Ya, setelah gue tadi sempat nyasar-nyasar ke sana, nyasar-nyasar ke sini. Ya, karena begitu ya teman-teman, gue nggak hafal, bener-beneran gue nggak hafal daerah sini. Di sini ada Jalan Timur, Jalan Selayar. Gue nggak tahu ini harus kemana, cuman kita ke kanan aja lah. Kayaknya lebih rame nih ke kanan. Oke gitu ya teman-teman ya, gua jalan-jalan aja lah, kita menyusuri apa nih, Seita Industrial, PT Jalan Selayar. Di sebelah kiri ada Jalan Flores. Oke, ini PT apa nih, Food Field Bakery, toko roti, pabrik roti kayaknya. Ini Toyota Auto 2000, sebelah kanan ini CST Industrial yang tadi ya. Banyak nih CST Industrial. Jalan Selayar Blok C, Blok B. Lanjut sebelah kanan PT Toyota Astra Motor. Oh yes, Toyota Astra Motor, pabrik mobil. Gitu.
apa ini? I'm food. PT I'm food manufaktur. PT Mega Manunggal Property. Ini sebelah kiri PT Engineer Engineering Solution Automation. Alah, itulah Satria Piranti Perkasa. Sorry ya kalau agak belepotan. Udah sore. PT apa? Katsushiro Indonesia. Syndrome Logistik. Sebelah kiri. Ini kita kemana ya? Ke kiri apa lurus ya? Lurus ya? Oke, kita lurus. Wah, ini apa? Maskeran apa? Blok A. Oh, ini part centernya nih, Astra Daihatsu Motor. Part center. Nah. Ada sebelah kiri PT True Nutrition Indonesia. Kita lanjut lagi jalan-jalan sore menyusuri kawasan. Apa kata dia? Jalan-jalan. Ini lagi jalan-jalan. Emang lagi ngapain? Ini apa nih? PT apa sebelah kanan? Pani Indonesia. Ini. Gak pakai sadio tapi ya. Toyota lagi. Sebelah kiri. Banyak tuh ini. Toyota Astra Motor yang oh part centernya, dan ini Sari Roti PT Nippon Indosari Corpindo Sari Roti. Ini tuh apa ini? Schneider Electric. PT. Kalau dari namanya harusnya dari Jerman. Harusnya. Tapi gue gak tahu ya dari mana. Oke, kita lurus. Gue juga gak tahu ini di depan gue harus kemana. Tapi ya udah jalan aja lah. Yang penting selagi masih kelihatan. LF Logistik. Gak tahu. Ya udah kita jalan aja lah. Kita jalan-jalan aja. Jalannya tuh gue seneng gitu, lewat sini tuh jalannya tuh bagus gitu, enak jalannya tuh rapi bagus. Masuk ke hotel tuh ya kan, masuk ke hotel Kumira. Jalan Sumbawa. Mau coba nanti kita ke kiri situ kali ya. Kita lurus. Cipto Mortar. Mortar. Cipto Mortar. Hai. Kenapa emang? Enggak, beda. Beda. Bener ke sini. Bener. Ini jalan apa nih? Ini PT apa nih? Astra Auto Part. Kalau lurus kemana ya? Ini jalan Sulawesi, PT Sewa terus sebelah kiri. Sebelah kanan kemana? Oh, jalan jalur tol. Coba deh, kita lurus aja deh. Kita lurus aja terus. Masih lurus terus. Sebelah kiri tuh PT United.
Cil, center. PT Rapindo sebelah kanan. Ini sebelah kiri nih, PT Paramount Bet. Ah, Paramount Bet nih. Paramount Bet ini PT apa, Bu? Kasur. Ya. Kalau enggak salah. Oh, PT Mayora tuh. PT Mayora di sini ya, Mayora Group. Baru tahu tuh Mayora Indah. Di sebelahnya ada apa? Hingga Tiger Shop Afuja. PT Paramount Bet sebelah kiri. Ini Jalan Jawa. Kita masih Jalan Jawa. Kalau ke kanan itu kemana ya? Kita lurus aja dulu. Lurus aja dulu ya. Gua nggak tahu. Aduh, gerimis lagi. Gerimis lagi. Ini PT Mendem Indonesia. Oh, ada lagi PT Mendem ya. Tadi kan, oh, gue kenter tuh, tadi perasaan gue udah lewat deh PT Mendem, cuman mungkin ada beberapa lah ya PT-PT gitu. Ini kita putar balik ya teman-teman ya. Kita putar balik. Ini apa sih? Mitsubishi Logistik Indonesia. Oke, MM2100 Distribution Park. Ini Mitsubishi Logistik ya. Tuh, Cibitung kiri. Oke, gue cobalah. Gitu teman-teman ya, gue udah mungkin kita keluar, coba keluar ke ini, lagian ini juga gerimis juga gitu. Ini ada PT LG Electronic, coba kita keluar aja ya, keluar ke arah Cibitung ya. Sekali lagi gue mohon maaf kalau misalkan ada bagian-bagian atau ada apa namanya jalan-jalan yang nggak terjamah, nggak tersusuri gitu ya, gue mohon maaf karena ya sekali lagi gue nggak hafal jalanan sini, gue juga nggak terlalu paham dengan kondisi medan yang ada di sini, tapi ya gue mencoba untuk semaksimal mungkin, sejauh mungkin, sebisa mungkin gue berjalan di sini gitu teman-teman. Dan yes, gerimis makin deras kayaknya, berhenti dulu kita kemana ini? Kita nggak usah ke pinggir-pinggir lah, kita lewat jalur-jalur tengah aja. Jalur-jalur tengah, perusahaan-perusahaan inti aja, perusahaan-perusahaan inti. Coba kita ke Jalan Halmahera, Blok DD EEGG. Jadi Blok G ini perumahan Villa Kencana ya, Bu. Banjir nih kalau di Villa Kencana. PT Hanken Indonesia. Hanken. Ya, gerimis ya, Bu. PT Federal Industri. Ini apa? PT Nusa Toyotetsu. PT Yutaka. Kobelku. Kita udah lewat sini belum sih tadi, Bu? Belum ya? Makanya mirip-mirip gitu loh. Ya kadang-kadang kan yang ini ntar ada yang di situ. Kayak tadi aja Yamaha aja kan ada berapa Yamaha gitu. Yang di jalur utamanya, yang di dalamnya. Kok keder makanya kalau lewat sini tuh. Gitu teman-teman. Ya maafin lah ya. Karena gue bukan orang PT. Udahlah, jalan-jalan aja udah. NSK, PTN, NSK, PT ABB. Dan gerimis. Ya, ini lagi tuh. Diamond Fair. Sukanda Jaya.
PT Nusa Hadi. Nusa Hadi. Banyak. Iya. Ini makanya ntar kita itu deh. Cari makan. Gue lapar. Cuaca semakin gelap. Terus dan kita keluar di mana? Oh, itu tuh. Kenapa? Bukan. Oke, tuh kita ketemu jalur utamanya lagi. Kita ketemu jalur utama lagi. Kita makan dulu, nyari makan dulu yuk. Situ tuh. Situ. Ambo. Oke, teman-teman. Kita udah ketemu jalur utama lagi ya. Begitulah. Seadanya ya, gue mohon maaf kalau kurang atau mungkin gue gak bisa explore semua daerah. Seperti yang tadi gue bilang, 804 hektar bro. Gue gak, dan gue juga bukan, gue gak pernah kerja di sini, jadi gue gak hafal jalan-jalannya di mana aja. Jadi ya, gue cukupkan untuk sekian ya teman-teman ya, karena lo lihat mendung banget dan udah mulai gerimis. Gue cukupkan untuk sekian, jadi mohon maaf kalau banyak kekurangan di dalam video ini, tapi intinya gue bermaksud untuk menghibur kalian, untuk memberikan warna nostalgia lah buat kalian. Gue mau cari makan dulu ya. Gitu, jadi gue rasa cukup sekian video dari gue. Gue mohon maaf kalau banyak kekurangan. Seperti biasa, yang baik-baik itu datangnya dari Allah, yang buruk-buruk itu datangnya dari diri gue sendiri. Tuh hari permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.